Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel Sarung Bantal ya cuy. Jadi di video kali ini kita akan bermain game Roblox lagi dan kita akan melanjutkan permainan kita di game Block Piece ya cuy, atau server Block Piece. Jadi nih cuy ya, kali ini gua akan mereview atau nge-showcase buah magma. Nah, ini jadi untuk buah magma ini cukup banyak yang di-refarm. Di sini yang di-refarm itu kalau nggak salah ya, seingat gua tuh dari skill ini, dari skill 1. Nah, itu. Terus dari skill 3 yang ini. Nah, itu sekarang jadi ada gambar naganya gitu kalau kita pakai magma hone ya. Dan skill 4-nya cuy. Jadi skill 4-nya ini kita bisa ngarahin cuy. Soalnya kan kalau yang sebelumnya kan kita cuma pencet V terus itu nembaknya cuma di tempat aja, stuck diem di tempat. Kalau sekarang bisa diarahin cuy. Nah, ya kalian bisa lihat ya. Tuh, bisa diarahin. Gitu. Jadi yang berubah cuma dari skill 1, skill 3, dan skill 4 aja cuy. Kalau untuk skill yang lainnya kayak skill 2 masih sama aja. Yang ini masih kayak gitu. Lalu untuk magma flake masih sama, bisa terbang ya. Bukan bisa jadi, nggak tahu mau ngomong apa. Intinya bisa terbang ya. Kalau yang magma flake masih sama. Jadi yang berubahnya cuma dari skill ini doang, skill 1. Tuh ya, kalian bisa lihat sekarang tinjunya tuh jadi makin banyak. Lalu untuk magma hone ini jadi ada naganya sekarang, gambar naga gitu depannya. Lalu meteor volcano yang sekarang bisa diarahin cuy. Tuh gitu. Jadi seperti biasa cuy ya, kalau kita sudah mereview buah atau mereview apapun, kita akan mengetes ya buah ini, mengetes langsung di tempat langganan kita cuy, yaitu Impel Down. Oke, akan gua skip dulu, jadi langsung saja. Oke cuy, ini gua udah sampai di Impel Down ya. Seperti biasa gua akan ngambil quest dulu cuy ya, karena ini miskin sekali ya. Aduh, duit gua cuma 43.000 belly ya. Karena gue lagi bisa dibilang kayak nggak terlalu sering main Block Piece ya. Karena gue juga lagi nungguin updatean berikutnya dari Block Piece ini ya. Semoga aja, katanya kan denger-denger weekend ini ya atau hari Minggu sekarang itu bakal ada updatean terbaru dari Block Piece ya. Mudah-mudahan aja updateannya menarik ya. Dan juga kalau bisa sih gue sih berharap skill gum-gum ya, dari buah gum-gum itu di reform juga cuy. Karena waduh, itu berguna banget sih kalau menurut gue ya cuy. Oke, sekarang langsung aja gue akan ngajar Warden. Dan bentar, Chief Wardennya mana anjir? Mudik kayaknya ya. Oke, sepertinya mudik. Udah, langsung aja kita akan menghajar Wardennya cuy ya. Oke, kita hajar. Nah, mantap sekali pokoknya. Terus kita pakai magma horn. Gila, mantap cuy. Rusuh ya, makin rusuh pokoknya. Kita pakai magma force lagi. Sakit banget loh itu sumpah. Waduh. Tapi kalau menurut gue yang lebih sakit itu kayaknya... Oke cuy, kita sudah berhasil melawan. Jadi ini kita nggak bisa ngelawan yang lain lagi yang ngetesnya. Karena ini Chief Warden kemana anjir? Tumben banget gak ada. Mudik mungkin ya. Mungkin mudik. Kayaknya mudik ya. Oke cuy, jadi untuk kesimpulan ya di video ini, seperti biasa gue akan memberikan kesimpulan dan memberikan pendapat ya dengan buah yang telah di-refarmin. Jadi menurut gue, buah ini cocok atau enggak kalian beli? Sangat amat cocok. Kenapa gue bilang sangat amat cocok? Pertama, harganya tuh masih bisa terjangkau karena nggak sampai 1 juta belly, di bawah 1 juta belly. Itu yang pertama. Kedua, setelah di reform ini skillnya menurut gue jadi makin sakit ya. Jujur makin sakit, apalagi dari skill yang tadi tuh, skill yang ini nih, yang meteor volcano, terus magma first, terus ada magma hone, itu semuanya sakit skillnya kalau menurut gue ya. Yang penting gimana kalian pinter-pinternya ngarahin aja. Nah, kalau untuk leveling ini sangat amat cocok. Terus untuk PvP player pun juga cocok banget. Cuman ya balik lagi itu ke gimana kalian, gimana selera kalian, dan juga gimana apa ya, gimana kalian-kalian ya, sejago apa kalian ngarahin skill-skillnya cuy. Karena ini kan skillnya dia banyak banget yang pakai aim ya, yang ngarahin gitu. Ini kayak skill-skillnya tuh pakai arah ya. Kalau kalian nggak arahin dengan bener, gak akan kena objek yang mau kalian tentukan gitu. Jadi kalau menurut gue, kalau kalian jago ngarahin ya, ini bakal jadi buah yang sangat mantap sekali cuy. Cukup sakit, apalagi kalau kena terus gitu. Tapi ya semua baik lagi ke usernya. Kalau misalnya kalian pengen beli ya silahkan beli. Kalau misalnya kalian gak pengen beli ya gak apa-apa juga. Di sini gue cuma mau ngasih tahu aja, cocok atau gak kalian beli. Kalau menurut gue sangat amat cocok gitu. Oke cuy, segitu dulu aja untuk video kali ini. Kurang lebihnya gue minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.